What a day then in Italy. Juventus sacking Sarri and Pirlo, the new man in charge. Of course, synonymous with the club's success earlier on in the decade and winning the World Cup as well back in 2006 with Italy to boot. A big surprise as well, coming in Julian Laurent and Gab Marcotti. Gab, I'm right, aren't I? This is a big surprise. It is a surprise. I mean, it's not a surprise that Pirlo's at Juventus, because obviously he was appointed last week, but he was appointed for the under 23 side, which plays in the Italian third flight. I think very few people would have expected him to take the step up so quickly. I think Juventus were in a situation where they had to act very, very quickly. Fabio Paratici coming out today and basically contradicting his boss, Andrea Agnelli, saying that, well, you know, the Sarri decision had, you know, was some time in coming, which... Bergerak begitu berirama, ia seperti menikmati melodi musik klasik Italia. Berjalan dengan indah, tenang, tapi dipenuhi dengan visi luar biasa yang ada di kepalanya. Hingga momen di Dortmund, Jerman itu membuktikan segalanya. Andrea Pirlo, sang maestro yang tak tergantikan. Dortmund, Jerman 2006. Sebuah laga akbar tercipta babak semifinal Piala Dunia. Jerman diperkuat pemain-pemain seperti Michael Ballack, Klose, hingga rising star Podolski sejatinya lebih diunggulkan karena bermain di kandangnya sendiri. Tapi Italia datang di era emas terbaiknya. Gianluigi Buffon, Cannavaro, dan Nesta, hingga Totti dan Pirlo adalah sosok-sosok terbaik kala itu. Tapi aku tidak merasakan tekanan. Aku benar-benar tidak peduli. Aku menghabiskan sore hari di hari Minggu pada Juli 2006 dengan tidur dan bermain PlayStation. Lalu di malam harinya aku bermain dan memenangkan Piala Dunia. Ungkapan tersebut menjadi sebuah permulaan dari betapa santainya sosok Andrea Pirlo. Pirlo hanya bermain dengan bola dan mencoba untuk memberi manfaat kepada tim yang dibelanya. Melihat Pirlo bekerja adalah perihal melihat wujud nyata dari bekerja dengan otak. Pirlo adalah pemain sederhana dengan kualitas kelas 1. Sederhana adalah caranya bermain dan menetapkan posisi. Ada banyak pemain yang mengandalkan kecepatannya dalam bermain bola. Ada juga pemain yang mengandalkan kekuatannya untuk merebut bola. Tapi Pirlo hanya membutuhkan sentuhan sederhana. Ia akan mengambil rute paling cepat untuk mencapai tujuan. Satu gerakan kaki yang memukau dirasa sudah cukup untuk membuat semuanya terkesan. Pirlo hanya perlu memainkan bola secara efisien.